Informasi selanjutnya adalah mengenai evakuasi korban yang tertimpa beton. Seorang buruh bangunan bernasib naas, saudara, mengalami kecelakaan kerja hingga tewas tertimpa dak beton. Inilah detik-detik proses evakuasi seorang buruh bangunan yang tertimpa dak beton dengan menggunakan alat berat. Pria ini tertimpa dak beton saat sedang bekerja untuk membongkar rangkaian backisting atau rangkaian material pembuat dak di pembangunan sebuah studio showroom lukisan di Desa Lotuduh, Ubud, Gianyar, Bali. Namun di tengah proses pengerjaan, plat beton tiba-tiba saja ambruk dan menimpa korban hingga tewas. Polisi menduga robohnya patahan dak beton karena konstruksi bangunan yang tidak kokoh. Baru 15 hari dibongkar dan pekerja mengerjakannya dan korban temannya ada di atas. Nah, pada saat di atas terjadilah getar, kelihatan di dalam-dalam itu mungkin besinya nggak nyambung, itu kan putus. Dia masuk turun ke bawah, tertarik yang di bangunan karena tidak ada jendela yang bagus di bangunan, dia langsung jatuh. Dan yang 2 meter di depan berlipat dia ke belakang dan menindas salah satu buruh. Usai kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP, sementara korban sudah dibawa ke rumah sakit. Nyoman Sudarmika, Kompas TV, Bali.